Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kali ini. Kita akan sedikit review ya tentang set top box digital ya. Gambar lebih jernih dengan teknologi full HD ya ini. Mereknya Evercross. Evercross ini. Ini 100% Indonesia ya ini. Seperti ini. Oke, langsung kita coba dibuka. Ini harganya cukup murah sekali ya. Ya seperti ini, dapat remote, juga kabel RCA-nya juga dapat. Juga dapat panduan-panduannya ini ya. Ini harganya di bawah 200-an ya. Ini oke, dan juga terdapat baterainya ya, ini cukup lengkap sekali ya, seperti ini bentuknya. Set top box ini banyak ya, ini tombolnya banyak. Kalau remotenya rusak bisa pakai tombol ini ya, soalnya tombolnya lengkap ya ini ya. Ini juga di top antenanya ini lengkap ya, ada RF in, RF off, ini untuk buat nyabang, juga HD out ya seperti ini, juga USB nya ini untuk penyambungan WiFi kalau diberi dongle. Oke, langsung kita coba dinyalakan apakah banyak fiturnya, kita coba lihat. Seperti biasa putih ditancapkan di putih, merah di merah, kuning di kuning ya. Kita coba. Oke, jangan lupa ditancapkan antenanya ya, seperti ini. Nah seperti ini kita akan. Ini sudah menyala dan tampilannya bisa Anda lihat. Logonya tidak asing lagi, Evercross ya. Ini cukup murah meriah ya. Oke, tampilan yang pertama saat dihidupkan seperti ini. Kalau masih baru, ini sudah tidak usah nyeting lagi. Oke, baterainya belum terpasang. Seperti ini, kita coba masukkan kode pos dulu ya. Kode pos itu wilayah masing-masing ya, kalau Anda berada di daerah mana itu pasti ada kode posnya. Kalau di sini kode posnya kita isi. Oke, nah ini sudah tampil ya, Tuban Jatim ya, ini untuk kode pos. Kemudian kita berikutnya, nah ini kualitas sinyalnya,
terus kita scan ya. Ini untuk mulai scan, ini ada mulai pencarian. Oke, kita mulai seperti ini. Dapat berapa kira-kira? Jam 7:30 malam. Oke, gambarnya sangat tajam sekali. Kita lihat apa saja fiturnya. Ini ada pengaturan. Kita buka pengaturan waktu, sistem penguncian anak, pengaturan pabrik. Pokoknya lengkap sekali ya. Ini bisa dibuat memutar sebuah video. Seperti ini. Oh ya, ini untuk bahannya besi ya. Seperti ini. Besi dan sudah SNI. Karena begitu terlenanya mereka seperti ini. Laut yang banyak mereka lupakan. Sampai empuk, tapi udah terlalu matang ya, nanti hancur. Sambil menunggu gelembung matang itu. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bikin perut api lapar, jangan lupa subscribe dan like, nah, untuk dukung channel kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.